Countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Okey. Indah cahaya bermula. Indah cahaya di senja petang. Terpacak berdiri si anak dara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Cikgu Rosmulyani binti Zaini, bertugas di SMK Bandar Bintulu Sarawak. Dari Akademi YouTuber, kita bersiaran dari channel Cikgu Yang Rizal. Okey, sebelum kita mulakan segmen khas kita pada malam pada petang ini, lebih molek kiranya kita mulakan majlis ilmu kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, bersiaran kita sekali lagi dalam segmen khas Akademi YouTuber yang juga merupakan kerjasama E-Didik Malaysia dan Guru Kelab Guru Malaysia. Okey, hari ini merupakan segmen khas pertama bagi skuad 3C, media sosial dan aplikasi yang akan kami sajikan kepada semua penonton atau audiens yang berada di luar sana. Hari ini juga buat julung kalinya, segmen khas ini akan dikongsikan bersama kita melalui Cikgu Yang Rizal dengan tajuk Pintarkah Media Sosial. Okay, sebelum kita mulakan kelas kita, ingin saya ingatkan kepada semua pelajar dan penonton yang ingin menghantar komen, sila gunakan bahasa yang sopan dan gambar profil yang bersesuaian untuk tontonan umum. Sila fokus pada isi kandungan pengetahuan yang akan disampaikan oleh Cikgu Yang Rizal. InsyaAllah semoga kelas kita ini akan dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pelajar dan penonton di luar sana. Ambil peluang ini, ikuti setiap segmen khas yang akan bersiaran setiap minggu pada hari Jumaat jam 5 petang. Baiklah, sekarang saya akan memperkenalkan guru-guru yang bersama kita pada siri yang pertama ini ya. Okay, kita ada Cikgu Yang Rizal yang sedang bertugas di SMK Serating. Dan dia adalah sebagai presenter kita pada hari ini. Kemudian saya akan memperkenalkan Cikgu Fauziah dari SMK Tengku Lela Segara, Marang, Terengganu yang bertindak sebagai host kita pada hari ini. Kemudian saya ingin memperkenalkan Cikgu Ruzilawati yang bertugas di SMK Tengku Lela Segara, Marang, Terengganu juga yang bertugas sebagai pemerhati hari ini ya. Okay. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Okey, kita juga diingatkan link sijil penyertaan akan diberikan di penghujung kelas ini. Sila ambil perhatian, link tersebut akan tamat pada tempoh setengah jam selepas live. Hanya email e-didik sahaja yang akan diterima. Link rekod kredit juga disediakan dan username juga diberi kepada di akhir siaran. Dan jangan lupa mengumpulkan kod rahsia bagi mendapatkan kredit anda.
Okey, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita ikuti segmen khas kita pada hari ini yang bertajuk Pintarkah Media Sosial yang akan disampaikan oleh Cikgu Yang Rizal. Ya, Rizal. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okey, hai. Assalamualaikum. Damai pada semua. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Siap menyanyi lagi Cikgu Yang Rizal petang pagi. Petang-petang Jumaat ni, jom kita sama-sama mengembangkan minda kita. Kita apa ni? Mengembangkan minda kita, tambahkan ilmu di samping kita beristirahat. Okey, kalau di pantai timur ni dan beberapa negeri yang berhujung minggu ni, selamat berhujung minggulah. Okey. Jadi jom kita tengok apakah kita nak kongsi pada kali ini. Ha, tak sabarlah saja mendengar. Tiga C. Petang ini kita ada tiga C. Celik, cana dan cekap. Okey, teruskan Cikgu Yang Rizal. Okey, kita punya tema kita tiga C, media sosial dan aplikasi. Okey, yang ini satu perkara yang tidak asing lagi pada kita semua. Di mana kita telah bergelumang terlibatlah secara nak ataupun tidak. Jadi media sosial ni telah berada di sekeliling kita, okey. Tetapi apakah yang setakat ni kita memanfaatkan media sosial? Itu yang kita nak bincangkan, okey. Ini saja je nak tayang poster sebab dah buat kan. Saja ni nak tayang. ini logo. Okey, social media network, okey, dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa kita rangkaian media sosial, okey. Kalau kita lihat apakah rangkaian media sosial yang kita biasa guna, apa dia cikgu? Slideshow. Okey, sorry lupa pula. Okey, boleh. Okey, jelas cikgu. Okey. Terima kasihlah kerana bagi tahu ni. Saya pun kadang-kadang terlupa juga . Okey, media sosial yang kita biasa guna, apa dia? Cikgu yang ni biasa guna banyak, yang guna apa? Media sosial. Handphone, televisyen, komputer. Media. Kita WhatsApp, biasa guna telefon. WhatsApp, Telegram. Okey, Facebook, itulah dia. Yang tu, okay. Ini salah satu kita punya apa ni, platform media sosial secara tak langsung. Akademi YouTuber sendiri. Kita ada portal academyyoutuber.com. Dan kita ada juga channel YouTube Akademi YouTuber. Okey. Ni apa gambar ni? Kalau tengok gambar ni, apa agak-agaknya kita boleh ceritakan daripada gambar ni? Agak-agak sesiapa boleh itu media sosial yang zaman kita sekolah dulu. Kalau kita tengok yang tengah-tengah ni, apa dia ni? Handphone kan? Handphone yang besar tu, yang saiz dia besar. Yang ni handphone yang tengah-tengah ni. Dia telah mengambil alih. Dia rasa tergugat. Tergugat. Kenapa dia tergugat? Sebabnya dia telah mengambil alih peranan yang di sekeliling dia ni. Semua peranan sekeliling dia ni, semua dia ambil tugas. Jadi apabila dia ambil tugas semua ni telah kehilangan kerja. Telah kehilangan tugas. Faham tak maksudnya? Contohnya dulu kita beli radio, sekarang kita dah tak beli radio. Kalau ada pun jarang orang beli radio. Sekarang orang dah tak beli radio.
Ada Muhaimin bagi tahu ya. Barang-barang antik marah dekat balau zaman sekarang. Ah. Sekarang ni generasi Z generasi Z yang muda-muda lah. Mereka dah tak biasa nampak dah kamera. Betul tak? Yeah. Radio. Kan? Kecuali radio dalam kereta je lah. Itu sahaja radio yang ada. Okay? Kemudian apa ni? Kaset ni. Kaset ni rasanya pun pelajar-pelajar kita tak pernah tengok. Telefon. Okay? Kemudian ni jam loceng eh? Jam loceng. Ya. Yeah. Ni surat. Surat pun kita dah bertahun-tahun ya tak hantar. Kita tak hantar surat, tak post dah surat. Kita post barang-barang sahaja. Okey. Kalkulator, kalender semuanya telah diambil alih oleh peranti ya. Ni gambar ni cerita apa pula ni? Ada seorang je yang duduk situ. Ganja sikit. Kalau lah kita naik kenderaan awam, kita akan biasa tengok situasi macam ni. Saya kalau kita dekat KL ke ataupun dekat Selangor kan, kita naik kenderaan awam ataupun LRT, kita biasa tengoklah situasi ni. Semua orang akan menghadap skrin yang berdiri ke yang duduk ke. Kita kalau kita duduk seorang-seorang tu tak tengok pada skrin, kita tengok je sekeliling kita macam itulah dia. Okey. Kecanduan teknologi namanya. Okey. Yang ini apa pula? Tengah-tengah ni buku. 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 Buku pun sekarang ni dah orang makin lupa di mana orang dah baca dekat dekat peranti je, dekat media sosial lah. Semuanya sudah dijadikan digital. Betul. PDPR apa? PDPR sekarang semua guna e-book. Yalah, tapi sekarang ni hanya interaktif. Pelajar buat lepas dah tahu jawapan dia. Kita buat kena dah tahu pembetulan dia, kita dah tahu macam mana daripada latihan tersebut. Betul. Okey, kalau ada nak komen boleh komen okey, ini gambar apa pula ni? Evolution of reading the news at breakfast. Kita cakap putih ni. Evolusi membaca berita ketika kita bersarapan. Dulu orang baca surat khabar kan. Surat khabar tu besar, kita buka tu kan. Besar. Kita tak nampak muka kita. Lepas tu lama-lama ada gadget kecil tu kan. Kita baca sambil kita bersarapan. Lepas tu ada pula gadget besar lagilah. Kemudian last sekali macam surat khabar juga. Beza dia. Gadget yang ini surat khabar. Situasi ni. Okey, ni berkenaan apa pula? ini berkaitan dengan media sosial juga ni. Besar kamera tu. Tu dia. Itu nak fokus tu, fokus makanan. Sekarang ni kita suka berkongsi. Termasuklah makanan yang kita makan. Gambar kita makanan. Gambar makanan. Hari ini makan nasi minyak. Hari ini makan nasi biryani gam. Tunjuk gambar. Okey. Kalau zaman dulu kita menghantar makanan tu kepada kenalan dan juga ahli keluarga. Sekarang ni kita makan seorang, kita ambil gambar, kita hantar je gambar. Selfie dengan makanan. Kita berkongsi gambar lah. Berkongsi gambar. Dulu kita berkongsi makanan. Sekarang berkongsi gambar makanan. Gambar makanan. Okey, yang ini apa tak pula? Kita seolah-olah berada
dalam dunia kita sendiri, kita penjarakan diri kita. Penjara. Jadi kita menghadap pada skrin sahaja. Okay? Ni situasilah nak kata kebaikan dan keburukan nanti kita bincang. Okay, dan ada juga yang menggunakan media sosial ni sebagai jalan pintas untuk menjadi popular atau terkenal. Sekejap dia boleh jadi terkenal. Tapi terkenal ada dua. Satu, terkenal secara positif. Yang itu bagus. Satu lagi, terkenal secara negatif. Yang itu kita minta jauh lah. Kita tak nak. Okay. Dakwah kreatif. Melalui media sosial juga, kita boleh berdakwah ataupun memberi nasihat, pesanan khidmat sosial dan sebagainya secara pantas dan juga dengan kerap ataupun penonton yang lebih ramai. Dulu kita hanya berkongsi di kalangan kenalan-kenalan dekat saja. Yang ini kita boleh berdakwah dan juga memberi khidmat, nasihat dan sebagainya secara lebih kreatif, lebih cepat dan juga lebih meluas seluruh dunia kita. Minta maaf Cikgu Yang Rizal, boleh saya berikan kod rahsia yang pertama? Boleh. Okey, penonton di luar sana, Cikgu akan berikan kod rahsia yang pertama iaitu nombor 9. Sila catatkan nombor ini dan dilarang mencatatnya di ruangan chat ya. Okey, nombor 9. Nombor kod rahsia yang pertama ialah nombor 9. Okey, teruskan. Okey, seterusnya kita boleh mengadakan sesuatu karya ataupun kita boleh berkarya secara lebih kreatif dan juga lebih menarik melalui media sosial. Dan kita boleh juga berbagi status. Ini bahasa Indon ya. Inspirasi media sosial lah. Tetapi kita kena ingat, apabila kita bermedia sosial, kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang kita lakukan. Walaupun kita tak letak profil gambar kita, kita letak gambar kucing kita sahaja, ataupun kita letak gambar kartun kan. Biasalah, ada orang dia tak letak pun gambar dia. Dia bubuh gambar kucing dia, nama dia pun dia tak letak. Jadi konon-kononnya orang tak kenal dia, tapi Tuhan tahu gitu. Ya, betul. Jadi kita fokus kepada topik kita iaitu pintar media sosial. Jadi macam mana kita nak memaksimumkan media sosial secara yang lebih bagus, lebih bermanfaat. Pertama sekali kita kena kenal lah media sosial tu apa. Kalau kita tengok sekarang ni ada banyak jenis media sosial ya. Ada blog, ada Facebook, ada YouTube, ada Yahoo, Instagram, Twitter, macam-macam. Okay, nanti kita akan tengok yang ini penting, tabayyun. Bagi orang Islam mesti bertabayyun. Okay, saya baca sikit ayat Al-Quran Suratul Hujurat ayat 6 surah yang ke-49. Wahai orang-orang yang beriman, jika ada seorang fasik datang kepada kalian dengan membawa satu berita penting, maka bertabayyunlah, teliti dahulu agar jangan sampai kalian menimpakan suatu bahaya kepada satu kaum atas dasar kebodohan, kemudian akhirnya kalian menjadi menyesal atas perlakuan kalian. Maksudnya, apa sahaja berita penting yang kita terima, kita kena selidik dahulu. Kita kena tengok adakah berita ini benar ataupun palsu. Benar ataupun tidak. Baru kita kongsi. Jadi supaya kita tidak menjadi ejen penyebar berita palsu yang boleh mengakibatkan kemudaratan kepada pihak yang lain. Ya, betul.
Ya. Pakai media online ni, media sosial ni mudah berinteraksi, kongsi, berkarya, macam blog. Jaringan sosial ni social networking eh. Wiki, forum eh. Yang ini adalah media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat dunia eh. Okey. Perkembangan media sosial media bermula 1978 lagi. Masa tu eh. Lama dah. 78 ni baru umur 5 tahun. Masa tu dah ada dah media sosial. Tak lahir lagi saya. Cikgu Yang dah belum lahir lagi. Ha, kami pun belum lahir. Cikgu Yang saja yang dah ada. Dah ada dah masa tu. Cumanya dia dalam bentuk sistem papan buletin macam tu eh. 95 ada GeoCities. Saya sempat guna. Ni web hosting yang pertama sekali, GeoCities. www.geocities.com. Sekarang ni tak pasti lah ada lagi ke tak. Kemudian ada the 6degree.com. Ini media sosial yang dulu-dulu tahun 97. Kemudian ada blogger. Blogger masih digunakan sekarang eh. Termasuk akademi YouTuber pun masih menggunakan blogger eh. Kemudian ada Friendster, ada LinkedIn. LinkedIn ni adalah media sosial yang dianggotai, di join, di apa ni interaksi oleh golongan profesional eh. Perbincangan dia lebih ilmiah. Kemudian ada MySpace, okey. 2004 Facebook. Tapi kan saya tanya pelajar-pelajar saya, awak ada Facebook? Dia tengok saya kelip-kelip, dia kata, cikgu, Facebook ni orang tua-tua je. Kita tak pakai Facebook. Oh ya, dia kata. Tahun 2004 Facebook ni. 2006 Twitter. Kemudian 2007 Wiser. Wiser ni pun kita tak pernah guna rasanya. Ada ke cikgu pernah guna? Tak ada. Tak ada eh. Patut sangat. Lepas tu 2011 ada Google Plus. Inilah bermulanya pencetus eh pada lebih banyak media sosial. What's next? Nanya ada lagi eh. Macam-macam dah. Okay, media sosial yang biasa orang guna yang inilah. Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram eh, termasuk Telegram eh. Okey, kita tengok kelemahan dulu. Baru kita nak cerita kebaikan, okey. Kelemahan dulu. Kita nak cerita kebaikan dulu, cerita kelemahan dulu eh. Ni dia, media sosial bukanlah tempat. Masalah dengan suami isteri pun dah upload. Marah dengan isteri pun upload, minta orang ramai komen, tanya apa nak kena buat. Yang ni bahaya. Sebab dah berlaku dia ceritakan masalah rumah tangga dia di Facebook. Apa yang berlaku, maka orang akan komen macam-macam. Orang bagi cadangan ni, cadangan tu. Jadi secara tak langsung benda tu jadi viral. Dan dia juga akan balik kepada dia sendiri ya. Masalah tu sebabnya orang akan sentiasa jadi viral, orang akan sentiasa tanya apa perkembangan dan sebagainya. Itu bahaya. Jadi kita selesaikanlah bersama-sama ahli keluarga kita sendiri, okey. Betul tu cikgu yang. Kadang-kadang orang yang kita tak kenal pun komen. Tak kenal. Komen itu bukanlah kadang-kadang komen yang membina. Kadang-kadang komen dia tu mengarut. Sebabnya dia bukanlah maknanya di media sosial ni kita tak tahu kan pakar kaunselor ke apa bukan orang biasa-biasa ke. Jadi mungkinlah apa yang dicadangkan tu tidak menepati dengan yang sepatutnya. Okay? Ya, seolah-olah kita sebenarnya di situ kita membuka aib keluarga kita sendiri. Ya. Kita membuka aib kita sendiri. Cadangan ataupun apa yang diperkatakan tu boleh memburukkan lagi keadaan dan situasi. Ya, betul. Pengadu itulah. Okey, ini kekurangan dia, informasi peribadi jadi terbuka eh.
apakah informasi peribadi ataupun dia panggil data peribadi. Yang paling penting sekali data peribadi, nombor kad pengenalan, nombor telefon kita, nombor bank, account bank, lagilah peribadi. Nombor gaji. Apa lagi? Yang tu tersangatlah peribadi. Credit card. Yang sangat bahaya kalau dapat pada orang yang salah. Kalau dapat pada orang yang betul, mungkin dia akan tegur, kata yang ini hati-hati, jangan disebarkan, jangan terbukalah. Okey, informasi palsu pun banyak, yang kata apa ni, adalah seorang tokoh ulama, dah berapa kali orang kata dia meninggal sedangkan masa tu dia masih lagi sehat walafiat. Jadi apakah perasaan orang tersebut apabila kita buat informasi palsu sebatas macam itu? Kemudian penipuan judi online pun ada, penipuan macam-macam penipuan, kadang-kadang diletak situ, sila klik untuk dapatkan voucher ataupun diskaun pada barang-barang tertentu, barang-barang yang telefon percuma dia tulis itu, padahal tak percuma pun, lepas kita bayar dia pun tak dapat kita hubungi. Okey, kemudian adiktif, ketagihan, yang ini pun masalah media sosial juga, dia menimbulkan ketagihan sehinggakan ada yang tidak tidur malam, ada yang tak berapa makan, bukan sebab dia kenyang ke, dia nak diet ke, tapi oleh kerana ketagihan tu menghilangkan dia punya rasa nak makan. Dia tak rasa nak makan. Contohnya macam main game lah, macam main game. Bila dah habis baru rasa lapar. Bila dah habis game. Lepas tu hack account. Okey, hack account, penyebaran virus dan malware. Ini macam scammer lah, scammer. Ya. Yeah. Account tu dia boleh hack account. Bully, violence, penculikan. Bully ini berlaku juga, bully cyber nama dia. Colik pun ada. Macam mana dia colik? Yalah. Bukan dia colik dekat media sosial tu, tapi data kita yang dicolik. Ada tambahan lagi. Banyak kalau nak cerita keburukan, Okey. Yang ni dekat mana? Ni contoh je, ni budak-budak lagi tapi dah bercerita, menggunakan media sosial. Yang ini pun kan dia tunjuk dekat media sosial. Ni budak-budak lagi ni. Okey. Kita pergi pada internet sihat, ataupun media sosial yang sihat. Okey, tips media sosial yang sihat. Okey. Gunakan password yang kuat. Ya, saya. Rehat dulu tu. Mungkin kita rehat dulu. Ya. Rehat. Okey. Okey, boleh. Kita rehat, kita bagi laluan kepada iklan terlebih dulu. Okey. Initiating system 1. System 1 loaded. Bosan dengan aplikasi yang lama? Jom kita bersama-sama menaik tarafkan aplikasi yang kita ada.
jangan risau. Kami tetap bersama anda. Kami menyediakan program segmen khas 3C Media Sosial. Jelek, cakna dan cekap. Jom belajar bersama kami. Jom lawati ke channel kami. Selamat datang. Kami menyediakan tutorial terkini untuk aplikasi anda. Dibawakan khas oleh Akademi YouTuber. Sekarang saya akan berikan kod rahsia yang kedua. Kod rahsia yang kedua. Dengarkan. Kod rahsia yang kedua ialah nombor 6. Sila catatkan nombor tersebut dan simpan sehingga akhir siaran. Dilarang mencatat nombor tersebut di dalam ruangan chat. Terima kasih. Okey, cikgu. Yang Rizal boleh teruskan. Okey, kita sambung lagi berkenaan dengan macam mana kita nak memanfaatkan media sosial kita dengan maksimum. Okey. Pertama sekali kita gunakan password yang kuat. Password yang kuat. Ada orang tanya kenapa kena ada password? Saya jawab macam ni. Contohnya kalau kita ada rumah, biasanya rumah ada kunci, betul kan? Ataupun kalau kita bilik guru kita kan ada kunci, buku teks ada kunci, kereta ada kunci, motor ada kunci. Kalau tak ada kunci apa jadi? apa jadi? Kena curi. Senang orang ambil kan, orang nak ambil apa dia tengok apa yang ada dia boleh ambil. Jadi itulah peranan password. Dia adalah kunci. Kunci yang kita pegang. Tapi kuncinya adalah maya lah. Maka kita kena gunakan password yang kuat. Tetapi hati-hati. Tak ada orang dia buat password, dia sendiri pun tak ingat. Itu masalahnya. Serupalah macam itu masalahnya. Serupalah macam kita kunci rumah, kunci kita hilang. Jadi kita tak boleh buka rumah kita sendiri. itu dia punya risikonya. Itu kan? Masalah umur makin bertambah sebenarnya. Jadi dah lupa. Pernah berlaku juga pada kita kan. Lindungi peranti anda. Macam mana kita nak lindungi peranti kita? Salah satu cara password. Kemudian yang keduanya kita kita jangan sebarkan kita punya password tu kepada orang ramai. Okey, boleh kalau kita nak cetak kita simpan, tapi kita pastikan supaya orang lain yang tak sepatutnya tak boleh tengok password kita tu. Kalau kita nak beri ke ahli keluarga kita saja mungkin ada sebab. Kemudian jangan muat turun sebarangan, jangan main download tu download ni. Sebabnya apabila kita download,
daripada internet, perisian ke game ke dan sebagainya, kadang-kadang dia datang sekali dengan malware ataupun virus. Sebab tu kadang-kadang kan Cikgu Yarizal, sebelum kita sebelum kita download, dia ada warning kat situ. Dia akan bagi tahu ia ada mengandungi dan tidak dapat ditapis oleh kita punya sistem keselamatan komputer. Dia ada bagi warning kan sebelum tu. Lepas tu kalau kita kita tak pasti, kita tanya dulu pihak yang ada pengetahuan. Perlu tak kita muat turun perkara tu? Kadang-kadang dia tulis itu dapatkan voucher. Contohnya anak syarikat yang besar lah, syarikat yang glamour. Tetapi kalau kita tengok di link dia tu, kita tengok ragu-ragu ni, bukan link dia ni. Contohnya account bank kan. Kita tahu alamat account bank, alamat bank tu apa-apa, www.apa. Tetapi tengok pelik sikit, hati-hati ya. Hati-hati menggunakan wifi di tempat umum. Wifi tempat umum, contohnya kita pergi shopping, dekat situ ada wifi percuma, jaga. Sebab orang boleh boleh apa panggil, dia boleh ceroboh, boleh curi data kita, boleh ceroboh kita punya data kita. Kemudian pastikan anda temani tahu akaun anak di media sosial. Macam mana kita nak tahu? Dia ada cara dia. Kalau minta-minta macam tu, mungkin dia tak, anak kita tak bagi. Kita tanya dia, gambar ada tak, gambar dekat Facebook ke, nak tengok. Gitu, buat-buat tanya-tanya gitu kan. Bila dia bagi tu, kita dapat tahu media sosial apa yang dia guna, lepas tu siapa yang jadi kawan-kawan dia. Okay, dia apa ni, subscribe apa. Okay, menjadi pendengar dan teman yang baik. Apa saja yang anak-anak kita ceritakan, kita perlu dengar. Walaupun kita sibuk, kita dengar dulu dia apa dia cakap. Kadang-kadang dia nak, ada sesuatu yang dia nak kongsi, nak bagi tahu dengan kita. Jadi kita perlu dengar, okay. Jangan share nombor kontak dan informasi peribadi di media sosial. Yang ini kecuali orang yang berniaga lah. Orang berniaga dia perlu share kontak dia kan. Kalau tak, macam mana orang nak beli barang dia. Tetapi kalau kita tidak ada apa-apa perniagaan ke keperluan, tak payah kongsilah. Okay. Pasang profil foto yang sesuai dan beretika. Maknanya kalau kita ada akaun Facebook, Cikgu Yang Rizal, kita ada soalan daripada Adik Hazmi Hamzah. Cikgu, ada tak cara nak blok untuk data yang dicuri kalau guna wifi awam? Macam mana untuk, ada tak untuk cara nak tu? Kita sekat data yang dicuri kalau guna wifi awam. Okey, ada beberapa aplikasi yang kita boleh guna untuk menyekat apa ni, daripada data kita diceroboh. Ada beberapa aplikasi, boleh rujuk kepada ni lah, di Google. Okey, Google banyak jawapan. Jadi kita perlu pasang, tapi kalau kita guna duduk dekat tempat awal ni, kalau boleh elakkanlah daripada kita gunakan wifi awam ni kan. Okey, profil foto, kita perlu letakkan profil foto kita yang betul lah. Kalau tak gambar kucing, nama pun tak apa-apa kan, Alexandra ke apa, orang tengok, siapa dia ni, negara mana dia mari kan. Tengok gambar lah, handsome. Macam apa, macam siapa macam apa nama, siapa yang handsome. Tak tahu siapa yang handsome. Macam pelakon Hollywood. Salman Khan ke kan, Shah Rukh Khan ke kan. Sekarang zaman Korea sekarang, Bollywood dah tak ada dah. Korea sekarang semua. Korea. Nama Korea, profile pun Korea.
Gambar dia ingat pun Korea. Korea. Rupanya orang darat pokcang. Okey. Okey. Tulis status yang bermanfaat. Status. Ha? Status. Status ni biasa kita kongsi sesuatu yang kita nak orang lihat. Ha? Status kita. Maknanya biarlah bermanfaat. Jangan mengarut-ngarut. Sebabnya. Cikgu Yang Rizal, kita ada lagi soalan dari adik Lafiz Q. Cikgu, apakah fungsi cookies? Cookies. Cookies. Cookies bukan cookies biskut tu. Cookies. Okay, cookies ni biasanya apabila kita masukkan masuk ke dalam salah satu website ataupun media sosial, dia akan keluar cookies tu. Cookies ni contohnya kalau kita nak download sesuatu software ataupun bahan, dia akan keluar situ. You have to enable cookies. Yang itu kita kena hati-hati lah, supaya kita tidak membuka cookies yang tidak berkenaan yang boleh menyebabkan kita dijangkiti oleh virus. Bukan kita lah, kita punya peranti lah. Jadi yang itu kena hati-hati. Okey. Jangan kongsi berita yang belum sahih kebenarannya. Jangan kongsi lah, maknanya kita check dulu. Okey, tabayun eh. Ini bahaya ni. Masa sekarang ni masyarakat kita dah makin sedar. Dulu memang banyak, sekarang ni dah kurang dah. Maknanya orang check dulu betul ke tak, baru dia orang kongsi. Okay. Jangan klik link ataupun gambar ataupun video yang tidak jelas maksudnya. Okay. Kalau ada link, ada gambar kita tengok, pelik ni. Tak usah klik lah. Sebabnya bahaya. Kadang-kadang dia boleh menyebarkan virus dan lain-lain. Ada lagi. Memang banyak kalau nak cerita. Tak sempat hari ni. Yang ini kita bincang hari ni. Okey, kebaikan media sosial. Kebaikan ni pula. Macam mana dekat sini pula kebaikan? Dia silap ni. Ni dah patutnya duduk atas tadi. Okey, tak apalah. Nak cerita juga. 60,000 pelajar ketagih FB. Remaja habiskan masa 4 jam sehari layari internet, kerap menipu anti sosial. Okey, yang ini kita tak nak ni. Tapi ni lama dah cerita ni. Okey, ini 19 Januari 2016, gadis Ninoda kenalan baru media sosial. Yang ni kita tak sedap dengar kita tak nak. Tu yang realitinya yang berlaku Okey. Nak cerita pasal kebaikan ni. Manfaat sosial media. Yang ni dari segi marketing Cikgu Yang Rizal, sebelum kita masuk ke bahagian ni, saya nak berikan kod rahsia yang ketiga. Okey, kod rahsia yang ketiga, Sida Salin nombor 4. Cikgu ulangi, kod rahsia yang ketiga ialah nombor 4. Jangan ada yang tertinggal lagi ya. Okey. Okay. Teruskan cikgu. Okey, seterusnya manfaat dari segi sosial media ni adalah dari segi marketing. Maknanya kita boleh memasarkan apa saja barangan, apa saja perkhidmatan yang kita nak berikan kepada orang ramai melalui sosial media ataupun media sosial. Contohnya kita nak jual, sekarang ni orang jual macam-macam kan secara online. Ada itu, ada ini, tak naklah cerita. Nanti orang kata kempen pula kan. Anda sendiri tahu. Banyak sekarang ni dan makin bertambah ada yang apa ni, kita boleh beli terus daripada pembekal penghilang tu, direct kita beli, maknanya lebih murah dan lebih cepat. Kita pun tak perlu pergi mana-mana, kita cuma berada di peranti kita. Yang ni biasa tengok tak? Tabung haji punya apa ni, sebarkan kebaikan. Satu hari satu ayat, hashtag satu hari satu ayat. Kita suka sebarkan benda-benda yang baik. Okay. Sebarkan kebaikan bersama tabung haji, memuat naik satu ayat Al-Quran terjemahan lengkap setiap hari ni sepanjang bulan Ramadan yang lepas. Okay. Ini bagus. Jadi benda-benda macam ni yang kita perlu sokong. Okay.
Betul-betul. Ha, ni kelebihan media sosial. Membina hubungan antara pengguna. Okay? Kita boleh ada relationship, contact relationship antara apa ni pemegang pengguna dan sebagainya. Sambungan dan rangkaian, kita boleh cari lebih banyak network. Yang ini penting bagi peniaga-peniaga. Tingkat kehadiran melalui perkongsian bermanfaat. Apa maksud tingkat kehadiran? Selama ni mungkin kita boleh memberi seminar ataupun kelas kepada pelajar-pelajar kita saja dalam kelas kita. Kalau ataupun dalam sekolah. Tapi sekarang ni kita boleh apa ni berkongsi, boleh mengajar seluruh negara, seluruh dunia boleh boleh hadir lah sewaktu kita ya, memberikan perkongsian tu. Okay? Macam sekarang ni lah. Menawarkan pelbagai maklumat. Maklumat, ada banyak maklumat. Okay? Berkongsi kepakaran, credibility. Tambah kenalan baru. Tambah kenalan, tambah jodoh. Ni yang menarik ni. Yang menarik ni. Yang ada jodoh tu tak payahlah. Cukup je lah. Okay. Kedua, menambah pengetahuan dan maklumat semasa. Okay, kita kita nak tahu berapakah kes COVID-19. Kita check je, sekejap je kita boleh tengok kan. Yang ketiga, medium pengiklanan produk. Boleh iklankan produk kita, perkongsian hobi. Ada orang suka memancing, dia pun kongsikan hobi memancing dia tu. Dekat mana ada ikan banyak, cara memancing yang paling unik. Macam-macam pesen kita tengok orang mancing kan. Ada orang pancing gali tanah aja. Kita pun tengok, apa ni? Cari ikan dalam tanah aja. Banyak pula. Ada yang tuang air berkarbonat je. Saya tak nak sebut lah jenama apa kan. Dia tuang air gas tu. Tuang, ikan keluar. Masya Allah. Ada. Kita pun kata, pelik ni. Menjana pendapatan kalau kita pandai, kita boleh mencari pendapatan. Ada orang dia menjadi jutawan di umur yang sangat muda. Sebabnya dia mengambil manfaat daripada media sosial. Okay? Meningkatkan kemahiran ICT. Secara tak langsung kita tahu macam mana nak edit gambar, macam mana nak edit video, nak flawlesskan muka kita. Kan? Nak hilangkan jerawat. Cikgu Yang Rizal, kita ada soalan daripada Encik Omar Abdullah kot. Cikgu, macam mana tak nak bagi orang scam kita punya media sosial? Macam mana tak macam mana kita tak nak bagi orang boleh scam kita punya media sosial? Soalan ni. Kalau tak nak kita scam tu, dia ada berbagai kaedah lah, bergantung kepada media sosial masing-masing. Kalau Facebook, dia ada cara dia. Mungkin kita boleh hadkan kepada penyertaan tu, yang nak join tu adalah orang-orang yang kita boleh stapis. Maknanya dia kena request dulu nak join tu. Bila kita accept dia punya request, baru dia boleh masuk. Tetapi kalau kita tengok dia ada satu scam yang beritahu oleh rakan-rakan kita yang lain tu, maka kita boleh keluarkan dia daripada grup kita tu. Itu salah satu caralah. Kemudian kita ada beberapa apps yang kita boleh install lah. Itu boleh rujuk kepada media sosial yang berkenaan. Okey, silaturahim online. Di mana kita boleh menghubungkan silaturahim dengan keluarga kita yang jauh, yang berada di luar negara, yang pergi mengembara. Okey. Contohnya kita gunakan Facebook Live, YouTube, live stream dan lain-lain. Okey. Mengeratkan lagi silaturahim. Yang ini kan bagus. Reunion. Yang ini pernah dulu menjadi satu trending di mana bila cuti sekolah aja orang pun buatlah reunion. Ini sebelum
sebelum pandemik lah, boleh lah kita berkumpul ramai-ramai kan. Kita jumpa balik kawan-kawan kita masa sekolah rendah, masa sekolah menengah, masa di universiti. Kita jumpa balik, oh rupanya dah mai, rupanya anak. Ha, kan? Ha. Betul, macam-macam lah cerita kan bila kita berkumpul semula. Ha, kita boleh bincang banyak perkara dan kita boleh mengembangkan lagi kita punya networking. Nah, kalau yang ada bisnes tu, dia boleh kembangkan di situ dia punya perniagaan. Ilmu digital meningkat. Ha, dulu kita tahu pasal Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Windows. Ha, yang tu je kita tahu kan. Sekarang ni macam-macam. Ha, okay. Ha, jadi meningkat ilmu digital. Gabung komuniti, meningkatkan ilmu, penyaluran hobi. Ada orang hobi dia suka berbasikal dan sebagainya. Jadi dia pun boleh buat grup dia, boleh sama-sama menjalankan aktiviti berdasarkan kepada hobi. Komuniti, komuniti tempat tinggal kita dan sebagainya. Berita, informasi cepat. Dulu kita tak pernah terfikir pun kita boleh saksikan peperangan secara live. Perang live. Oh, saya pun terkejut. Kita boleh tengok live peperangan. Ya. Ha, pernah tak cuba tengok live? Kita boleh tengok situasi sekarang di depan Kaabah. Kita boleh tengok ramai ataupun tak ramai orang yang berada di Masjidil Haram. Yang tu hebatnya. Okey. Informasi pantas. Cikgu Yang Rizal, kita dah ada 7 minit lagi ya. Nak habiskan siaran. Okey. Boleh tambah pendapatan. Okey. Dengan berbagai YouTube dan sebagainya. Ini media sosial yang bagus untuk pendidikan. Gschool.net, Edmodo.com. Bolehlah nak try-try tengok. Di Akademi YouTuber pun banyak. Maknanya kita boleh tengok situ semua sekali pembelajaran daripada prasekolah hinggalah pra-universiti daripada guru-guru seluruh Malaysia. Jadi kita selalu kreatif, selalu berkarya, okey? Secara digital. Okey, kita kawal dia, lawan dengan dia kawal kita. Apa maksudnya? Maksudnya kita yang mengawal media sosial, bukan media sosial yang mengawal kita. Ya, betul. Jangan biarkan media sosial mengawal kita. Maknanya kita, time kita patut makan, kita makan. Masa kita patut tidur, kita tidur. Masa kita patut belajar. Apa ni? Berehat. PDPR. Masa kita patut belajar, kita belajar. Kita yang mengawal. Jangan sampai kita tak dapat melaksanakan tugasan kita disebabkan dia yang kawal kita. Yang tu penting. Ingat pelajar. Okey, yang ini nak tunjuk sikit lah secara sepintas lalu. Ini digital around the world. Ini fakta. 7.85 bilion penduduk dunia. Okey. Yang aktif media sosial, ujung ni, nak tunjuk yang ni je. 4.3 bilion. 55% populasi dunia yang aktif media sosial. Okay. Kemudian yang guna internet, 4.72 bilion. Ramai ni. Sebab itu, kita ada pemasaran yang sangat besar. Okay. Social media use around the world, 4.33 bilion. 2 jam. Seorang average yang menggunakan media sosial sehari. Okey. Lagi ni internet users di Asia Tenggara 69%. Okay. Tinggi juga. 69% daripada total population ni. 69 tinggi ni. Di Asia Tenggara. Okey. Most used social platform. Social platform yang paling banyak digunakan Facebook. Yang keduanya YouTube. Yang kedua. Tiga WhatsApp. Kalau kita tengok Telegram ni nombor apa?
sebelah sana Telegram. Tengok TikTok agak atas pada dia lagi. Ya, yeah, betul. Mini chat Instagram tengok. Tu dia. Chat. Okay. Mobile connection. Tengok ni, Asia Tenggara 132%. Paling tinggi ke? Connection kepada internet. Oh, second. 132% banding dengan negara lain. Okey. ini ranking mobile app. Facebook yang pertama. Yang kedua WhatsApp. Ini dalam yang di apa ni? Active user eh. Facebook, WhatsApp. Kalau game, inilah tak sebut ni. Gasalah PUBG. Yang ini yang antara yang PUBG juga yang first. Ini adalah fakta eh. Ini bukan rekaan. Okey. Ini new brand eh. New brand discovery. Maknanya orang nak cari sesuatu yang baru. Maknanya ads on social media ni jatuh tempat yang keempat ni. Yang banyaknya search engine eh. Kemudian active social media users 28 million eh di Malaysia. 28 juta yang aktif media sosial di Malaysia. Okey, daripada total population kita 32 juta, 32.5 juta penduduk Malaysia. 28 juta aktif media sosial. Okey, ni digital growth eh. Ini tak cerita lah. Okey, device ownership yang ada peranti. 99.2 ni ada mobile phone. 99% penduduk Malaysia ada mobile phone. Okey. Smartphone. Ada. Okey. Daily time spent on media. Ni social media ni. 3 jam eh social media. Internet 9 jam lah. Okey. Okey, top websites by traffic. Ini di Malaysia eh. Website yang paling top sekali, google.com. Yang kedua, youtube.com. Ketiga, Facebook. Akademi YouTuber. Patutnya ada sini eh. Akademi youtuber.com. Nanti patutnya masuk dalam ni eh. Kita itulah, kita lah yang akan bergerakkan. Okey. Shopping pun ada. Shopping ada lah. Okey. Ranking kelima. Cikgu Yairza, saya nak bagi laluan bagi kod nombor yang keempat eh. Kod rahsia. Okey. Okey, sekarang cikgu akan berikan kod yang keempat. Okey, kod rahsia kita yang keempat adalah nombor 7. Cikgu ulangi, kod yang keempat adalah nombor 7. Tadi ada link kredit yang dihantar ke ruangan chat. Bolehlah mengisi kredit anda di sana. Ya. Yeah. Teruskan. Kita okay, ada dua minit lagi cikgu. Okey. Yang ini adalah Google search. Apa yang orang cari di Google? Pertama sekali Google, yang kedua translate. Tiga, Google translate. Sebabnya mungkin orang nak belajar bahasa kan. Tapi yang ini pelik ni. Nombor empat ni. Nombor empat ni. Tengok ni. Oi. Lebih pada YouTube semua ni. Semua nak kaya. Aduh. Okey. Ni online search behaviors. Okey. Ni nak cerita apa eh? Boleh tengok ni. 99% use a conventional search engine. Okey. Ni listen to music 70%, watch online videos. Yang tengok video online 98.1%. Di Malaysia ni. Ni di Malaysia ni. 98.1%. Dia tengok konten dia, konten online di sini. Online videos. Yang ini maksimum. Okay. Kita harapkan Akademi YouTuber ni menjadi yang pertama lah. Yang tertinggi sekali ya. Yang dapat tontonan eh. Okay. Total number of active social media users. 28 juta yang aktif. Di Malaysia eh. Ni Malaysia ni eh. Okay. Yang tinggi sekali ni apa? Social media, advertising, audience people, profile. Yang umur 25 hingga 34 tahun ni adalah yang tertinggi sekali yang melihat iklan di social media. Umur ni. Lelaki eh, bukan perempuan eh. Lelaki banyak, bukan perempuan. Lelaki.
Siapa ni nak tengok eh, nak beli apa? Mungkin sebab dia ada banyak masa kot. Ha. Okey. Nak baiki rumah ke kan? Ah, betul. Okey, most use social media platform YouTube eh. Facebook, audience Facebook. 24 juta di Malaysia. Facebook. Okey. Ni YouTube. Di Malaysia 23.4 juta. Facebook tinggi lagi 24 juta. YouTube 23.4 juta. Okey. Ramai lelaki eh daripada perempuan tengok YouTube. Okey, top YouTube search. Paling tinggi sekali cari movie. Yang kedua lagu. Tiga songs. Song. Malaysia. Upin Ipin nombor 8. Okay, ni antara top yang cari dekat YouTube. Kami nak anak saya tu. Okay, ni mobile apps ranking. Paling tinggi sekali WhatsApp eh. Rupanya WhatsApp ni adalah, pemilik dia adalah Facebook eh. Dan yang kedua Facebook. Okay. Ni yang download, orang download banyak ni TikTok. Lepas tu sumber apa ni, barang-barang yang baru dekat retail website eh. Yang kedua ni jatuh pada social media. Okay, orang cari dekat social media eh. Barang-barang baru lah orang nak cari kan. Sebabnya pandemik, sebab pandemik ni lah banyak pandemik. Social network eh. Okay, orang cari barang menggunakan media sosial. Okay. Ni rasa macam nak cerita ni. Di dunia pun Facebook. Masa kita dah nak habis lah. Nak sambung lagi kan? Cikgu rumuskan bahagian yang ada. Kita rumuskan lah. Rumuskan. Jadi, Kita habis dah ni. Okay, rumusannya ialah media sosial ni berada di sekeliling kita. Okay, kita ada, kita punya peranti dan kita gunakanlah sebaik-baiknya supaya kita dapat memanfaatkan media sosial ni secara maksimum dan juga secara yang sangat bagus dan juga betul. Sebabnya kita akan dipertanggungjawabkan atas apa yang kita gunakan. Maka kalau kita hantar sesuatu yang baik, maka pahalanya kita akan dapat selagi perkara itu berjalan kan. Contohnya macam kita memberikan doa, kita sharekan dalam media sosial, doa itu dikongsikan oleh orang ramai. Kongsi selagi orang kongsi, orang gunakan doa yang kita bacakan itu, maka pahalanya insyaAllah Tuhan akan berikan kepada kita, akan mengalir. Walaupun mungkin kita masa tu telah tiada di atas muka bumi ni, maka bila orang masih lagi berkongsi benda tu dan orang mengamalkan kebaikan atas apa yang kita kongsikan, maka insyaAllah Tuhan akan memberikan ganjaran yang sebaik-baik untuk kita, insyaAllah. Jadi pilihan atas kita, kita gunakanlah secara untuk kebaikan, bukan sebaliknya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Balik kepada moderator. Okey. Terima kasih kepada Cikgu Yang Rizal tadi atas perkongsian yang sangat padat dengan info yang menarik. Tahniah juga kepada semua yang setia bersama segmen khas kita pada kali ini dari awal hingga ke saat ini. Okey, sekarang rasanya ada yang sudah menghantar link sijil. Betul ke? Sudah. Periksa? Sudah? Sudah tadi. Sudah dihantar dan saya memberi masa untuk semua yang berada dengan kita di sini yang belum menekan butang subscribe channel Cikgu, sila berbuat demikian sekarang juga. Boleh tekan dan boleh type dan di ruangan komen sekiranya sudah berbuat demikian. Okey, untuk link
kehadiran. Kita akan bagi masa dalam tempoh setengah jam sahaja ya. Dan kod dia je adalah kelas Ayu Ididik kan? Ya. Okey. Segmen seterusnya untuk 3C media sosial dan aplikasi adalah pada hari dan waktu yang sama pada minggu hadapan. Sila layari www.academyyoutuber.com untuk dapatkan info terkini dan kongsikan portal Ayu ini kepada rakan-rakan dan guru-guru di seluruh Malaysia. Okey, semoga kita mendapat manfaat daripada segmen khas yang disiarkan pada hari ini. Ada pengurungan? Ada? Dah gulungkan tadi. Dah, okey. Okey, kita tak perlu pengurungan lah. Jadi, yang baik datangnya dari Allah dan sebarang kekurangan datang daripada kelemahan kami sendiri. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Andai tersilap, tutur bicara, jari disusun, maaf dipinta. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi di minggu hadapan. Hari Jumaat pukul 5. Ya, bye-bye. Ya. Bye. Bye. Thanks for watching. Terima kasih kerana menonton.